nih. Gitu. Mau kemana kita, Tin? Hari ini mau latihan tipis-tipis ya. Siapa nanti dan empat. Bung nego. Jadi kali ini kita mau melakukan sedikit training ya, latihan untuk persiapan kompetisi musim ini. Walaupun cuma ada beberapa orang, cuma kita ya yang penting happy aja lah. Kita nggak ada kegiatan. Suasana apa suasananya itu juga sudah sedikit. Berapa derajat ini sekitar? Sekitar 2 derajat. Gila, 2 derajat ya, hangat ya? Bayan hangat. Jalan menuju ke stadion kandang dari Askum FC. Kandang lah bayan sapi ya. Sapi markas. Ya, markas. Ini cari isin dukut bal. Apa? Oh ya. Ini masih dina hari dukut bal top. Masih dina nguyuh. Ayo bang. Kali ini kita ada di lampu merah ya. Jadi kalau ada tanda merah itu belum boleh jalan. Kita lampu hijau dulu. Kita buat telepon dari manajer. Oh, ini dari, oh, dari Pak Ketua. Assalamualaikum. Halo. Ayo, udah hijau. Is pouring in to my window every day, the same sunny situation, rocking in my sheets with the top down on the highway. Yeah, that's LA. Never slowing down, never growing up, chilling in the sand. Borongan atau harian itu? Ya udah borongan itu. Itu kalau harian dia kalau bisa ya kita jadi juara bertahan, itu maksudnya. Itu
Cuman sayangnya mungkin kompetisi kali ini banyak sekali ya pemain-pemain inti dari Askum sudah pada pulang sepertinya ini. Masih di sini ini bulan 5 udah pulang. Bye. Ya, enggak apa-apa lah. Pasti nanti ada apa? Generasi penerusnya tuh. Pokoknya kalau bisa itu Askum jangan sampai tinggal cerita, tinggal lama jangan. Oke. Masalah menang kalah itu biasa, yang penting kita di situ tuh kumpul kan, lagi rame. Seperti itu namanya, seperti nama tim kita. Kalau slogan Askum itu beda Bang Nempok. Iya. Kalau menang kalah itu yang penting foto-foto itu. Yang penting foto itu wajib. Foto-foto sama makan-makan itu. Nah. Kalau masalah menang itu wah bonus. Yang penting di sini bisa menyalurkan hobi, juga tetap jalin silaturahmi sama ini sesama penyuka sepak bola. Udah mulai nyampe ke sampai tamannya. Ini taman kota. Depan stadion. Enaknya di sini itu ya, khususnya di Korea itu pemerintahnya itu sangat memperhatikan mensejahterakan rakyatnya. Jadi kayak seperti lapangan bola, semuanya bagus di sini. Itu fasilitas gratis. Jadi negara yang memfasilitasi itu. Beda lagi kalau di negara kita. Ya mungkin karena di sini udah negara maju ya. Terus jadi orang-orangnya juga disiplin ya, mungkin disiplinnya karena takut undang-undang juga gitu. Bisa kalau di negara-negara lain terutama di negara gitu. Coba kalau ada lapangan kayak gitu, ya habis itu rumput yang gini. Apalagi kalau malam-malam buat pacaran gitu. Ah itu, malam-malam buat pacaran. Sebelahmu yang pengalaman itu? Terus ngapain? Oh, itu kalau di Indonesia udah masuk sini udah bawa rasis guys. Berarti kalau seandainya aku re-entry aku enggak sukses aja. Iyalah. Oh, kesini buat liburan berarti enggak apa-apa. Ah, itu sukses. Kalau banyak orang.